Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Kopling Bro. Kali ini kita mau benerin Suzuki Cherry. Ini Bro, Suzuki Cherry ini yang belakang ini rodanya maju ke depan. Nanti kita bongkar Bro, apanya yang rusak, nanti kita bongkar. Kita copoti banyak. Nanti setelah bongkar kita lihat Bro apanya Bro. Ini Bro, ini penyakitnya. Kalau dipakai itu anu Bro. Banyak yang belakang gini Bro. Banyak kayak gini Bro. Nanti kita coba bongkar dulu Bro apanya Bro. Ini ya Bro. Makanya Bro, lihat video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya Bro, karena subscribe itu bisa. Ini dia Bro. Setelah kita bongkar, ternyata ini Bro. Ternyata dudukan gardannya ini kropos Bro. Tadi sudah kita turunkan, sudah kita bongkar-bongkar, sudah kita buatkan. Walaupun nggak bisa rapi, tapi hasilnya yang penting finishingnya Bro. Bannya tetap bisa posisi di tengah. Oke ya, Bro. Jadi iki Bro, iki mergone bane maju mau dudukan gardane pedot. Terus digawe ke dudukan. Sing gawe iki Bro. Wes, iki Bro, sing gawe iki. Bro. Ini kita tinggal pasang-pasang. Kita tinggal finishing. Ikuti terus Bro video kita. Jangan lupa subscribe-nya. Karena subscribe itu tidak bayar. Iki Bro. Iki mekanik yang paling jos dewe. Ini siap Bro. Kita setelah bongkar-bongkar, ini bannya itu sudah sama Bro jaraknya Bro. Sudah tadi kan ke depan dua jari, sekarang sudah sama Bro. Setelah kita las-las, setelah kita pasangnya, kita sudah center, kita sudah sama Bro. Ini ya Bro, ini yang kanan jaraknya sudah sama. Sudah kita ukur, jaraknya sudah sama Bro. Ini Bro, mekanik kita baru sporing. Ini Bro, mekanik kita ini baru nyeporing Bro. Ini tinggal finishing, tinggal nyeporing, nanti kita tinggal nyoba. Terima kasih Bro, dari saya Mr. Kopling. Sampai ketemu kami lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya Bro, karena subscribe itu tidak bayar. Bantu kami agar channel kami berkembang Bro, karena satu subscriber sangat berarti bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Bro.